depan ada perbatasan antara Cianjur Bandung. Sebelum jembatan Raja Manala atau Sasak Raja Manala tuh, kanan kirinya banyak jajanan. Ciri khasnya apa ya di sini ya? Dawet apa ya? Kita akan mencoba turun melihat apa ciri khas jajanan yang ada di sini. Tuh, kanan kirinya jajanan semua. Kita mencoba turun di ujung sana tuh, dekat jembatan. Tau enggak sebelah sini aja. Ini ada teteh-teteh yang jualannya. Oke, kita coba turun. Oh. Cincau lo dawat apa teteh? Cincau aja. Kang dorok dok itu teh. Unta dorok dok. Coba lan teh. 25.000 pak. 25.000. Coba dua nyobaan lah. Unta. Dua we. Ya, mana tadi dipilih? Ah, nu mana we lah. Iya pak. Mohon lah. Oh, ciri khasnya cincau. Cincau Raja Manala artinya. Cincau naon ngaranna? Cincau Raja Manala atau? Ayo namina tempat naon ini? Area. Area perbatasan berartinya Cianjur Bandung. Wes. Tuh kurang lebih ada 500 meter lah kanan kiri. Ciri khasnya cincau di sini, tapi yang lain juga ada bakso, kopi, macam-macam juga ada di sini, cuma ciri khasnya cincau. Nih, cincau manis. Pakai gula merahnya teh itu. Gula merah. Mantap lah. Gulanya pakai gula merah, jadi manisnya manis. Gula merah. Rasa banget gula merahnya. Tuh, teteh tuh. Dan mantap. Seur menteh di teh nuli calana. Ya, 100. Kirang Lampung 100 pedagang. Cincau tadinya. Cincau pedagang. Kanan kiri. Ari tempat istirahat nu eta terus dibuka aja. Anu sih. Masih lebet aya. Jadi yang tukang cincau di sini tuh yang kanan kirinya tuh kurang lebih 100 pedagang katanya tuh, kata teteh. Kebanyakan ya ciri khasnya cincau. Yang lainnya sampingan 9. Lanjut, mantap. Terus kami jalan. Ayo setahun. Oh, terus setahun. Bukan tosan, musane sebenarnya. Asal lama kantos dayanya. Nah, itu mah karosong kan ya sih? Oh lah libur, menjagana nuju. Oh. Aduh, lagi istirahat nih, kebetulan ada yang ngamen nih. Nikmat
Hah? Oh, Atos. Tiap hari di dia kan? Tiap hari di dia kan? Tiap hari. Oh, hanya servis istirahat ya. Mantap lah. Ah, bentar enggak? Bentar ya. Oh, tenang apa kamu? Jujur di sana. Bentar. Nah, atas ini seberapa? 5 ribu. Ah, murahnya. Tuh, 5 ribu satu gelas penuh. Istirahatnya nyaman, tuh. Bersih. Tuh. Tetehnya juga ramah, ya, Teh. Tuh. Sudah cantik, ramah. Mantap lah pokoknya mas, tempatnya juga enak, bersih. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ada gapura sebelum jembatan Raja Menara ini. Kenal dengan lagunya kalau di Sunda mah Sasak Raja Mandala. Sungai Citarum bawahnya. Ke perjalanan hari ini sampai di sini, jangan lupa like, comment, subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.